แรกใช่ baik ya oke kasih semangat dulu dong Hai pria single selamat datang di Take Me Out Indonesia malam ini ya dan hari ini kamu dipersilakan untuk melihat dari ujung sana hingga ujung sana ada 30 wanita single cantik dan seksi siapa pilihanmu karena kita masuk pandangan pertama Pandangan pertama awal aku berjumpa Pandangan pertama awal aku berjumpa Sebentar, sayang ya. Oke, kamu tulis, silakan. Oke, dilihat-lihat dulu namanya siapa. Oke, kalau nggak bisa baca saya bacain. Kalau nggak bisa nulis saya tulisin. Kalau nggak bisa doa, saya doain ya. Oke. Siap, silakan. Sudah. Sudah. Oke. Okay. Saya kunci. Pegang. Siap. Thank you. Terima kasih. Hai pria single, 30 wanita seksi yang ada di sini tidak sabar ingin mendengar namamu siapa dan aslimu dari mana. Dipersilakan dari sekarang. Hai single ladies. Nama saya Zul, saya dari Surabaya. Saya datang ke sini untuk mencari calon mama-mama untuk anakku nanti. Oh. Oke, okay. Hei mama-mama, di sini ada papa-papa ya, oke, okay. Siap. Cul, biaya kabarnya, api? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Asli Surabaya? Nge. Surabaya nanti? Jemur. Jemur? Hmm. Oh cedak ke aku gue. Oh, iya. Jemur. Ya, jemur, aku rono terus, 300 meter. Nubru. Ambon manusia, ya, oke, okay, siap. Baik. Di sini ada Jul dari Surabaya. Hai wanita-wanita single, tentukan pilihanmu dari sekarang. Baik, masih ada 22 yang menyala. Oke, bagus. Dan saya akan menyapa dulu untuk yang lampunya masih menyala. Ada Monica di sana. Oke. Hai Mon. Ya. Apa kabar saya? Baik. Siap. Mon, kamu kelihatannya suka sama Jul nih. Kenapa Mon? Aku sapa dia dulu ya. Boleh dong. Hai Jul. Halo. Aku boleh tanya sesuatu enggak? Boleh. Papa kamu desain interior ya? Kok tahu? Soalnya pas setelah kamu masuk ke ruangan ini, aduh. Suasananya jadi indah. Kenapa? Hati aku tuh kayak diulek-ulek. Oh. Monica, saya pesen satu boleh ya? Boleh. Besok kalau makan cabai rawit jangan kebanyakan ya. Siap. Saya akan menyapa dulu yang lampunya sudah mati ya. Oke. Okay. Baik. Oh, ada Fitri. Hai Fitri. Kenapa lampunya dimatiin, badannya kekar? Ya. Manis lagi. Kenapa sayang? Karena apa ya, dari lihat pertama datang, matanya itu sangar banget. Sangar banget. Iya. Jadi kayak beat boy, playboy gitu deh. Nanti kalau misalkan aku dimodusin gimana? Oh. Takut dimodusin ya, oke. Okay. Baik. Oke, okay, thank you. Terima kasih Fitri. Oke, okay, nanti kita sapa lagi. Baik, langsung saja kita melihat keseharian dari Jul. Apa sih keseharian dari Jul ini? Apa kesibukannya Jul? Langsung aja kita lihat penayangannya, kita lihat tayangannya.
Bagi wanita-wanita yang tidak suka, silakan matikan lampu. Bagi yang suka, tetap menyalakan lampu. Inilah dia keseharian dari Jul. Yuk. Saya bekerja di sebuah perusahaan pengiriman bertaraf internasional. Kalian pasti pernah dong ngirim-ngirim barang. Good morning, this is Sul. How can I help you? Selamat pagi. Saya menjabat sebagai seorang customer service advisor. Sehingga saya harus menjaga penampilan saya supaya menarik di hadapan teman-teman dan klien. Itu yang membuat saya jadi suka ngaca. Mau dimanapun, kapanpun, kalau ada kaca, pasti saya sempatkan untuk menata penampilan saya. Saya memang suka menata penampilan, tapi yang lebih saya suka adalah menata perjalanan cinta kita. Ladies, tolong pertahankan lampu kamu untuk saya ya. Enam masih menyala. Oke, worry juga ya, tapi boleh juga. Kita akan menyapa yang lampunya masih menyala. Di sana ada Yunina. Oke. Yun. Hai Mas Eko. Iya, kamu kelihatannya tertarik juga nih dengan sahabat Eko nih, Jul. Aku suka Mas Eko, soalnya gemes banget. Suka kenapa? Gemes kenapa? Iya, kayaknya bawaannya itu ser gitu. Nah, kalau sono kan kebanyakan cabai rawit, ini kebanyakan santan nih kelihatannya. Mas Eko, ya? Aku tuh kalau ngelihat dia, itu tuh kayak ngeliat masa depan aku di situ. Oh, ngeliat masa depan. Oke, okay, thank you. Terima kasih Yunina. Baik, saya mau ke... Oh, lampunya mati ini Yuliani nih. Padahal udah dikasih sesuatu. Yuliani, kenapa kamu mematikan ini? Lihat ganteng, keren, gagah. Iya ganteng emang, cuman... Aku takut gepeng kalau dipeluk dia. Apa? Takut gepeng. Oh, takut gepeng. Oh. Des, ini jagoan matiin lampu gimana ini? Iya nih Mas Eko, kayaknya Yuliani ini nyari-nyari alasan. Harusnya jangan kayak gitu. Kalau tadi dilihat profilnya, maaf ya aku kesana ya Mas Eko. Okay. Kalau tadi dilihat dari profilnya. Yuliani, kamu kan dikasih cincin sama saya tadi. Nah, aduh. Itu dia, itu kayaknya gara-gara cincin AA Yuliani jadi berpikiran gak fokus. Tadi tuh kalau kita lihat videonya kamu tuh ya pekerja keras. Kenapa kamu gak mau sama pekerja keras, mana balikin cincinnya? Kamu nih jadi gak fokus, kamu tuh jadi, tau gak, kamu tuh jadi pemikirannya gak panjang. Ini aku aja yang pake. Jangan pake, bagus lagi tuh, jangan pake cincin dari Raffi. Apa Mas Eko? Situ sih marah-marah, tapi jangan cari untung dong. Barang-barang benda orang diambil gimana? Mas, ini jangan-jangan orang kaya nih semuanya ngambil dari harta benda orang kali ini. Kasihan Yuliani, kayaknya semenjak ada cincin ini dia gak bisa, udah mulai tertutup mata batin hatinya gitu. Oh gitu, jadi kamu mau ambil ini? Iya. Hati-hati lu, bule banyak gak suka lu ngeliat warna begini lu. Hah? Bule gak suka lu ngeliat cincin gak begini. Suka? Gak suka. Ya udah jangan dipakai, ntar jual aja lah. Semangat. Cakep gitu. Masa cincin lu dianggap pembawa sial, Fi? Gak apa-apa, emang dia aja kali. Lu emang pengen pakai kali. Baik. Sekarang saya akan mengajak wanita-wanita single yang terutama lampunya masih menyala. Jul akan memberikan sebuah penampilan atau perform. Apa yang akan dilakukan oleh Jul? Hai pria single, tunjukkan pesonamu malam ini. Silakan. Now watch me, 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 now wat
Baik, saya langsung aja ya. Oke, tadi sudah lihat penampilannya ya. Oke, Rania kenapa Rania? Eka kenapa? Rania dulu Rania. Rania kenapa? Rania? Kenapa Rania? Aku penasaran itu beneran apa enggak sih Mas Eko? Apa jangan-jangan Photoshop lagi? Aduh. Soalnya tadi kita belum sempat pegang-pegang. Oh, kan yang itu. Gitu. Pengen. Enggak, itu cuma dibikin 360 kok ya. Oke, kasih semangat dulu ya. Baik. Dan sekarang saya berikan kesempatan buat wanita-wanita single yang lampunya masih menyala. Tentukan pilihanmu dari sekarang. Tinggal dua Alexa dengan Vanessa. Dua yang masih menyala, Alexa dengan Vanessa. Dan kamu tidak perlu mematikan lampu karena hanya tinggal dua ya. Karena kita masuk ke babak final. Dan ini langsung saja kita undang pandangan pertama. Pandangan pertama awal aku berjumpa. Thank you sayang, masih. Oh, apakah satu dari 30 wanita single ini adalah? Baik, Apni, kamu dipilih bagian dari pandangan pertama. Kamu boleh juga bertanya kepada Jul. Namun sebelumnya lampu akan saya nyalakan terlebih dahulu. Wush. Oke, silakan Apni apa yang bertanyakan. Hai Jul. Hai. Sebelumnya makasih ya udah jadiin aku sebagai pandangan pertama kamu. Aku mau kasih pertanyaan ke kamu. Kamu itu lebih pilih cewek yang mandiri atau cewek yang manja? Pilih salah satunya, terus jelaskan apa alasannya. Oh, pilih manja atau yang mandiri? Bagiku sih, aku lebih milih cewek yang mandiri ya. Karena cewek yang mandiri itu aku lihat dia dewasa banget. Dan dia bisa mengatur dirinya, mengatur keuangannya tanpa perlu harus bergantung dengan orang lain. Oh, ya. Siap. Apni? Sudah dijawab oleh Jul dari Surabaya. Terima kasih atas jawabannya. Tapi maaf banget, aku itu tipe cewek yang manja banget sama pasangan aku. Aku pengen itu pasangan aku itu manjain aku terus. Pantesan ya. Pantesan loh, saya kalau ke kamu tuh agak-agak bau-bau gimana gitu ya. Manja, mandi-mandi jarang gitu ya. Oke, tentukan pilihanmu dari sekarang Apni. Maaf ya, Jol.
Nekennya ada pakai nafsu ya kelihatannya ya. Nggak demen dari awal kelihatannya. Oke, okay. Baik. Masih ada dua Jul, cantik-cantik, seksi-seksi. Pemain lama dengan pemain baru ya. Oke, okay. Alexa dengan Vanessa. Berikan pertanyaan untuk mereka berdua, silakan. Mas Eko, yeah. Kalau kali ini saya tidak memberikan pertanyaan. Oh, tidak memberikan pertanyaan. Tapi aku mau memberikan tantangan untuk tantangan, mereka. Tantangan, boleh. Apa tuh? Hai Alexa, hai Vanessa. Hai. Bagiku kalian berdua ini udah termasuk tipe aku banget sih. Ya. Yeah. Tapi aku harus memilih salah satu dari kalian berdua. Jadi aku ini termasuk orang yang suka melihat wanita dari cara mereka berjalan dan kaki mereka. Jadi aku pengen lihat dong bagaimana kalian berdua jalan melakukan catwalk layaknya seorang model. Karena dulu saya juga seorang model sebagai part time-nya. Siap. Vanessa dan Alexa di sana, coba sana di depan lip. Oke, Vanessa, ya, oke, sana, sana, ya. Ya, langsung dua-duanya jalan aja nanti sampai sini ya. Kamu langsung guling-guling, guling-gulingnya. Langsung balik lagi ya, langsung balik lagi. Oke, siap. Baik. Kalau ada musik, bagus pakai musik ya. Oke, siap. Baik, inilah dia model dari Take Me Out Indonesia. Silakan. Oke, sudah cukup. Kembali lagi ke tempat semula, Alexa dengan Vanessa, silakan ya. Oke. Sebelum dirimu memilih Alexa dengan Vanessa, saya akan ke Jamilo terlebih dahulu. Jamilo, ada pesan-pesan? Saya melihat single man kita memiliki postur badan yang luar biasa ya. Tapi balik lagi, biasanya wanita ini ada yang suka, ada yang enggak juga dengan badan pria yang berbidang seperti ini. Cuma saya mau bilang sama wanita-wanita yang ada lampunya masih pada nyala, Alexa dan juga Vanessa. Saya yakin berada di pelukannya, pasti kita akan selalu diajari dengan yang namanya kebersamaan, kesempurnaan. Beneran mas, kebersihan, kekeluargaan, pokoknya kesempurnaan cinta ada di badannya dia. Jamilo. Apa sih? Kok kamu lagi-lagi nyontek lagu sih? Nyontek lagu apaan? Itu kan lagu ya, ah. Itu lagunya Sule, kita tahu. Sule. Anaknya. Malu-malu banget Sule. Siapa itu? Anaknya. Itu penyanyi siapa? Bukan Sule yang nyanyi. Siapa emang? Rizky Andre Taulani. Rizky Febian. Lagunya tuh gini. Lagu apaan? Yes. Berada di pelukanmu mengajarkanku apa artinya kenyamanan kesempurnaan. Jago Jessica ya. Emang itu lagunya lagi ngetop, lu contek liriknya. Jaga beneran. Sorakin buat Jamilo udahlah. Baik, sekarang pilihanmu ada Alexa dengan Vanessa. Hai pria single, tentukan pilihanmu dari sekarang. Silakan. Baik, Vanessa, 23 tahun seorang model. Vanessa, kerja di mana? Yang hobi free diving. Oh, dia Kak Alexa. Alexa, 25 tahun, seorang model. Halo Alexa. Iya. Dan seorang aktris MTV. Sering jalan-jalan ke puncak. Aku punya anak satu. Butuh biaya banyak.
Ambil silakan. Baik, kamu berdua mendapatkan hadiah 10 juta rupiah. Ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi dengan Jul dan juga Vanessa. Terima kasih sayang, silakan. Yeah.